Halo, Assalamualaikum Sobat Derindra. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, kami mau mengajak Sobat untuk melipir sebentar dari kota Surabaya menuju Pulau Madura melalui jembatan Suramadu. Kita menyeberang ke Pulau Madura sebenarnya sih penasaran ya dengan salah satu wisata yang pernah viral di sana. Sekaligus ingin mencicipi juga nih wisata kuliner yang terkenal dari Pulau Madura ini. Untuk menyeberang ke jembatan Suramadunya dari kota Surabaya, Sobat bisa ya menuju jalan Kedung Cowek yang jalur jalannya searah dengan jalan yang ke arah Pantai Kenjeran, Surabaya. Oh iya Sobat, jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang melintasi Selat Madura yang menghubungkan antara Pulau Jawa, khususnya dari kota Surabaya, dengan Pulau Madura ya melalui daerah Bangkalan. Dengan panjang yang mencapai 5.438 meter, Jembatan Suramadu ini merupakan jembatan terpanjang ke-6 loh di Indonesia. Awalnya Jembatan Suramadu ini merupakan jalan tol berbayar loh Sobat. Tapi sejak bulan November 2018, jalan ini sudah digratiskan untuk semua pengendara yang akan melewati Jembatan Suramadu ini sampai sekarang. Memasuki Pulau Madura, kita langsung menuju tempat wisata yang sempat viral itu ya Sobat. Kita pengen tahu bagaimana sih kondisinya saat ini, karena ada juga nih beberapa komentar negatif tentang tempat ini Sobat. Padahal tempatnya sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup bagus. Tempat wisata ini jaraknya dari Jembatan Suramadu sekitar 30 menitan ya Sobat. Dan nama tempat ini adalah Bukit Jadi yang berada di Jakan Paseh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan memang saat akan memasuki areanya, kita akan dipungut biaya sebesar Rp20.000 per mobil. Tapi di sini kita nggak dikasih karcis ya. Jalanan menuju Bukit Jadi ini juga masih berupa campuran tanah dan batu kapur ya Sobat. Tapi masih aman kok untuk dilewati mobil city car, asal bukan jenis sedan ya. Untuk masuk ke kawasan Bukit Jadinya, di loket ini akan dikenakan tiket sebesar Rp5.000 per orang dan untuk parkir mobil sebesar Rp10.000 sampai Rp20.000 ya Sobat. Sebenarnya Bukit Jadi ini merupakan bukit kapur yang ditambang oleh salah satu perusahaan di sini. Awalnya sih bukan sebagai tempat wisata ya Sobat, tapi karena hasil dari pertambangan tersebut menciptakan arsitektur yang cantik, maka mulai banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Di bagian atas bukitnya terdapat bagian-bagian bukit kapur yang mempunyai bentuk yang estetik dan instagramable nih Sobat. Gak nyangka sih bukit kapur ini bisa menghasilkan pahatan-pahatan yang indah sampai ke bagian dalamnya. Dan menurut infonya, bentuk-bentuk dari bagian-bagian bukit kapur ini adalah hasil dari pertambangan selama bertahun-tahun di sini yang menciptakan bentuk-bentuk yang cantik seperti saat ini Sobat. Sedangkan pertambangan di Bukit Jadi ini sebenarnya masih berjalan ya Sobat, tapi pertambangan tersebut berada di bagian lain dari Bukit Jadi ini. Dan area yang dijadikan tempat wisata ini merupakan hasil dari awal-awal pertambangannya ya Sobat. Menurut kami, Bukit Jadi ini bisa menjadi tempat wisata yang potensial nih Sobat jika dikelola secara profesional. Tapi menurut info, sayangnya Bukit Jadi ini hanya dikelola oleh salah satu perusahaan pertambangan di sini. Jadi pengelolaannya belum maksimal ya. Mungkin di masa depan Pemda setempat bisa mengelolanya secara profesional ya Sobat, karena bisa menjadi potensi wisata andalan di Pulau Madura ini. Nah, pertambangan yang masih berlangsung berada di jalan yang ke arah sana itu Sobat, yang ke arah area atas ya, dan jalannya tidak bisa dilewati oleh mobil biasa, jadi harus mobil-mobil yang untuk off-road ya Sobat. Mungkin karena hal ini, jalanan di sini masih berupa campuran antara tanah dan batu kapur Sobat, karena mobil truk-truk pengangkut pertambangan masih suka warawiri di area ini. Afternoon.
Di area atas Bukit Jadih ini sudah tersedia sebuah pendopo yang bisa wisatawan gunakan sebagai tempat untuk melepas lelah setelah melihat-lihat area ini. Dan memang jika kita berfoto-foto di area ini, hasil fotonya akan sangat instagramable sobat dan juga berkesan unik. Karena pahatan-pahatan di dinding batu kapurnya seperti bernilai estetik ya sobat. Dan kita jadinya merasa di suatu tempat yang berbeda. Sedangkan di area bawah ini sebenarnya kalau musim hujan sangat cantik sobat. Karena akan dipenuhi oleh air yang berwarna hijau toska. Dan tentunya menjadi spot yang sangat cantik ya, berada di tengah-tengah bangunan dengan dikelilingi oleh air yang berwarna hijau toska. Untuk melihat kondisi di area ini dipenuhi air, sobat bisa lihat ya foto-foto yang bertebaran di internet. Dan karena foto-foto tersebut, Bukit Jadih ini menjadi viral nih sobat, sebagai tempat wisata yang wajib dikunjungi di sini. Tapi sayangnya kita kesininya saat musim kemarau nih sobat, dan hujan juga belum banyak turun. Jadi kita tidak bisa menikmati seperti foto-foto yang viral itu ya sobat. Oh iya, di area parkiran Bukit Jadih ini juga terdapat penjual makanan dan minuman ya sobat. Jadi jika sobat capai saat berkeliling, sobat bisa menikmati es kelapa di sini. Dari Bukit Jadih, kita lanjut untuk menikmati wisata kuliner daerah Madura ini ya sobat, yaitu Bebek Sinjai yang letaknya hanya sekitar 20 menitan dari Bukit Jadih tadi. Sebenarnya sih cabang-cabang Bebek Sinjai banyak tersebar di kota Surabaya nih sobat. Tapi rasanya kok kayak kurang afdol gitu kalau kita ke Pulau Madura tidak mencoba Bebek Sinjai langsung dari kota Maduranya. Dan kita coba untuk makan di salah satu restoran Bebek Sinjai yang terbesar di sini ya sobat. Bebek Sinjai ini terletak di Jalan Raya Ketengan nomor kilometer 21 Kabupaten Bangkalan Madura. Restoran ini buka setiap hari dari jam 7:30 pagi sampai jam 9 malam ya. Untuk sistem pemesanannya sama seperti di cabang lainnya ya sobat. Kita harus memesan dan membayar di bagian kasir terlebih dahulu. Baru nanti kita akan mengambil makanan dan minumannya di counter sebelah kanannya ya. Nah ini seporsi bebek sinja di sini, terdiri dari bebek goreng dan sambal mangga. Selain rasa bebeknya yang lebih enak, area makan di sini juga sangat luas ya sobat. Oke deh sobat, sampai sini dulu ya review dari kami. Salam sehat dan bahagia selalu.